Thank you once again, Mohammad Azmi, for joining us on this episode of Money Matters. Like I said, we really appreciate it. Please join us again next week, same day and time, for another in-depth discussion with more money insights that matter. Until next time, I'm Zahir Calvin Ong Abdullah. Thank you for watching and stay safe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia yang dikasihi sekalian. Saya faham ramai yang bimbang dan mencadangkan supaya dilaksanakan total lockdown kerana kes semakin meningkat. Namun, ramai juga yang khawatir sekiranya total lockdown dilaksanakan, mereka yang bergantung kepada pendapatan harian seperti peniaga-peniaga kecil akan terkesan kerana punca pendapatan mereka akan tertutup sama sekali. Memahami seriusnya isu ini, kerajaan telah mengujukan pasukan khas ataupun Special Task Force yang terdiri daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, Kementerian Kewangan, Kementerian Perdagangan Antarabangsa MITI, Majlis Keselamatan Negara MKN dan Bank Negara untuk meneliti perkara yang melibatkan kepentingan kesihatan dan kesejahteraan rakyat ini. Semalam, Yang Berhormat Perdana Menteri telah mengumumkan keputusan sidang khas MKN pengurusan COVID-19 untuk memperketatkan lagi pelaksanaan PKP 3.0 yang sedang berkuat kuasa dengan menambah sekatan yang lebih ketat ke atas sektor ekonomi dan sosial. Kewujudan varian baru yang lebih agresif dengan kadar keboleh jangkitan yang tinggi di dalam negara akan menyebabkan usaha untuk melandaikan lengkung jangkitan mengambil masa yang lebih panjang. Trend peningkatan kes harian di Malaysia turut berlaku di seluruh dunia yang memaksa kerajaan mengetatkan lagi sekatan-sekatan pergerakan ke atas rakyat mereka dengan tujuan untuk memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 dan memberi ruang kepada sistem kesihatan untuk memberikan rawatan yang lebih berkesan. Mengambil kira situasi terkini, pihak berkuasa akan meningkatkan penguatkuasaan serta akan menambahkan jumlah sekatan jalan raya. Oleh itu, rakyat diminta kekal duduk di rumah jika tiada keperluan untuk keluar. Dua strategi kita untuk mengurangkan pergerakan, iaitu dengan mengurangkan jumlah mereka yang bekerja di pejabat ataupun sama ada di pejabat kerajaan ataupun swasta. Yang kedua, untuk menghadkan masa operasi sektor ekonomi. Bagi memastikan pergerakan dapat dikurangkan ini, 80% kaki tangan kerajaan akan bekerja dari rumah yang melibatkan seramai 750,000 pekerja. Detail mengenai jabatan mana yang perlu bekerja ataupun mana yang tinggal di rumah ini akan diumumkan oleh KSN, Ketua Setiausaha Negara. Selain daripada itu, sektor swasta juga akan mengurangkan jumlah pekerja yang hadir di satu-satu masa kepada 60,000, dan ini akan melibatkan seramai hampir 6.1 juta pekerja di sektor ini. Ini sebenarnya
Saya ulangi ya, sekali lagi, yang bekerja dari rumah, ya, ada kesilapan. Yang bekerja dari rumah untuk sektor swasta adalah 40%, yang melibatkan 6.1 juta pekerja sektor swasta. Perkara ini detailnya akan diumumkan oleh pihak MITI sendiri. Pengangkutan awam